Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Macam video yang lepas, korang saksikan saya dengan Nukis, Acap dengan adik saya Khalif, kami pergi ke Pasar Pudu. Dan semasa di Pasar Pudu, saya terjumpa seekor ikan yang harganya cuma RM12, iaitu DTHM AOC. So, dari segi packaging dia, dia menggunakan plastik tarik yang memang plastik tarik beta. Dia tak guna plastik tarik yang biasa-biasa ataupun plastik bungkus kuih. Sebab kebanyakannya kat Pasar Pudu, dia guna plastik bungkus kuih je. So, dekat sini digunakan plastik tarik yang proper. Cuma diikat dengan getah. Dan, kalau korang tengok betul-betul, dia sertakan dengan kod nombor ikan. Maksudnya, ni bukan kedai pasar malam biasa-biasalah. Sebab saya beli dekat New Life Aquatic. So, New Life Aquatic ni, ikan dia memang agak premium. Agak nampak kelas dan mahal. Tapi, dekat tangan saya ni, ikan yang harga untuk ikan laga lah, harga yang kedua termurah. Sebab yang paling murah dia jual RM5. Ini yang kedua RM12. Dan kalau korang tengok betul-betul, kualiti dia di mata saya antara yang terbaik yang ada dekat New Life Aquatic lah. Sebab dia ada jual RM30, RM40, RM80. Tapi bila saya tengok yang mahal tu, saya macam tak patut harga dia RM80. Tapi yang ini tak patut RM12. Patut lebih lagi ni daripada RM12. So ini jackpot lah. Sebab saya tengok yang RM80 tu, kalau ikutkan lah, kalau saya sendiri, saya meniaga, RM80 tu adalah harga untuk ikan yang dah boleh cuba untuk competition, boleh try com. Tapi bila saya tengok ikan-ikan dia yang mahal, macam contohlah Super 8, finish memang cantik, memang cun. Tapi irid penuh. Lepas tu kalau jenis-jenis lain tak mengikut spek, tak cantik lah senang cerita kan. Tapi yang ini menghampiri untuk mengikut spek competition dan harga dia cuma RM12. So guys, saya akan acclimate dan kita akan tengoklah ikan ni macam mana. Tapi sebelum tu, saya nak bandingkan dengan ikan grade biasa dekat korang. So, jom. Guys, di hadapan kita sekarang ni ada seekor DTHM Bicolor. Dan ini yang saya maksudkan dengan DTHM ataupun ikan laga yang biasa lah. So, ini yang boleh kata cun tu. Kita letak dulu kat dalam supaya kita tengok perbezaan dia macam mana guys. So dari segi sizing, yang sampel dekat depan ni adalah ikan bersaiz regular. Dan ikan yang saya beli dekat belakang ni sedikit kecil, iaitu bersaiz junior ataupun anak. Saya rasa junior lah. So kita tunggu diorang saling flaring supaya kita nampak perbezaan yang ketara lah bila diorang sama-sama berjumpa. So guys, saya tengok ikan yang dekat atas ni dah mula untuk flaring. Tapi yang bawah ni saya duk makan lagi. Sebab ini ikan yang daripada farm Ashraf. Dia duk makan kutu air. Baru bagi makan kutu. So, jap tengok dia flaring. Okay, ada flaring eh. Ada flaring eh. Flaring tak, flaring tak. Tengok ikan RM12 dah flare dah. Ikan Acap breed tak flare. Bapak Acap. So guys, macam korang boleh tengok, ikan yang saya beli RM12 ni, dia punya dorsal agak tegak, pacak. Lepas tu anal dia pun kemas. Lepas tu caudal dia balance atas dan bawah. Cuma saya tengok ada sedikit lubang lah. Ada sedikit lubang. Kecil je, sikit je lubang. Aduh ye. Aduh ye. Masa beli tak perasan. Maksudnya dia punya loop tu kurang kemas lah. Tapi boleh dimaafkan lah. Tak silap saya, kalau di competition kita panggil sebagai dia kalau major fall adalah bila dia tak balance lah atas bawah. Tengok. Form bagus, warna pun menarik, unik. Tapi kalau yang contoh yang biasa ni, dia punya caudal dah lah tak balance. Tak sama. Lepas tu warna pun biasa, bicolor. Lepas tu kalau tengok caudal dia, belah atas tu bengkok. Bengkok. Belah bawah okey. Belah atas kecil dan bengkok. Bawah tak bengkok tapi tak balance lah. Aduh, ikan ni tak mau flare pula. Ikan yang kita nak review kejap lagi ni elok flare. Tak apalah, yang ni memang untuk saya sendiri bela. Dan insyaAllah nanti saya nak refer juga dengan Ijat Beta untuk ikan ni layak tak main competition. Nanti saya ada masa saya akan jumpa dengan Ijat untuk minta dia tengokkan lah. Sebab sekarang masa video ni dirakam, Ijat ada di Perlis eh. Untuk competition tak silap saya. Dia jadi handler, bergerak dengan tim Perak. So insyaAllah ada masa nanti saya akan tanya Ijat lah untuk ikan ni. So ikan sampel yang kat luar ni, yang bicolor ni pula, tak mau flare. Tak seronok lah orang nak review. Aduh kau ni. Tapi jelas lah guys, nampak finish dia jauh beza. Kualiti dan mental pun sangat-sangat berbeza.
Guys, sampai je rumah saya terus acclimate ikan ni guys. Jadi saya sediakan akuarium yang saya isikan dengan 2 liter air dan saya masukkan pati ketapang jahat sebanyak 5 ml guys. So nak tahu gelap macam mana? Kejap lagi kita tengok guys. 5 ml pati ketapang jahat. Saya saja je lah nak biar gelap sikit sebab yelah alang-alang ikan pun muda. Kita tengok lah, kita groom lah, mana tahu ada perubahan lagi kan. So guys, tanpa berlengah lagi, jom kita tengok ikan dia guys. Okay guys, so saya dah lepaskan dia. Saya tak tunggu seminit pun tapi dia dah flaring lah dengan baik. Alhamdulillah. Cuma akuarium ni dia dah lama. Jadi saya try untuk hilangkan tadi tak berjaya pula. Dia ini pun saya pinjam Nukis punya akuarium. So korang boleh tengok. Ikan flaring dengan sangat-sangat baik. Tapi saya harap walaupun akuarium macam ni, kita still boleh nampak ikan dengan baik lah. Sebab kita nak review dari segi form and finish dan juga warna guys. Okay, so ikan ini DTHM Junior yang saya beli di Pasar Pudu dengan hanya RM12. Macam korang boleh nampak, ikan ni dari segi warna dia, dia dikelaskan sebagai AOC, unique color. Saya tak pasti kalau orang nak letak dia kelas marble, tapi saya rasa dia lebih kepada AOC lah. Sebab kalau korang tengok dengan teliti, sebenarnya kalau korang tengok depan-depan lah eh, kalau korang tengok depan-depan, bahagian depan kepala dia ada warna kuning. Dia ada warna kuning. Dia macam line yellow koi, tapi dia sangat-sangat sedikit dia punya yellow tu. Dia lebih kepada biru, putih dan hitam. So sekarang ni dekat depan korang ni ada satu flash stick. Di mana flash stick ni kita akan panggil dia untuk dia flare di bahagian hadapan lah kejap lagi. So kita review dulu dia punya finish. So guys, finish dia dorsal tegak cantik. Anal pun tak terlalu labuh, kemas dan cantik. Caudal dia atas dan bawah seimbang, balance. Cuma ada sedikit looping yang melongkang sikit. Ada longkang sikit. Tapi ada sudut tak nampak longkang, ada sudut nampak longkang. Tapi pada saya cantik lah. Cantik lah, dia punya longkang pun tak terlalu ketara dan tidak terlalu besar. Tapi untuk bermain di competition, pesaing-pesaing dia akan ada banyak yang lebih kemas lah caudal finish. Itu saya jamin lah. So, dari segi kemasan finish tu agak susah sikit. Dia kalah sikit dekat bahagian caudal. So, ventral satu-satu, seimbang, balance. Tak terlalu panjang. So, jap saya cuba untuk bagi dia flaring. Mak kamera gagal flat lah ni lah. Fokus lah. So korang boleh tengok keunikan warna dia. Dari mata saya, ikan ni dari segi warna dia, dia memang dikelaskan sebagai AOC. Tapi bukanlah terlalu unik. Cuma ikan macam ni bolehlah nak cuba. Cuma ada kesalahan yang jelas kita nampak dekat bahagian finish. Tapi saya masih akan refer dengan Ijat Beta lah untuk kepastian. Sebab Ijat dia memang mahir untuk bermain long fin. So ikan-ikan ekor panjang memang Ijat pandai. Dan dia pun dah kerap main competition sekarang. And hopefully dia boleh bantu saya untuk saya belajar lah. Saya bukanlah nak main sangat, tapi lebih kepada nak belajar dengan Abang Ijat lagi mengenai spek long fin, lagi-lagi di THM ni lah. Sebab sebelum ni saya pernah je placing di competition untuk AOC class. Anak pernah, junior pun pernah untuk di THM. Cuma yelah, saya dah lama tak main. Kalau sekarang ni kita tak pasti color-color apa yang naik kan, naik podium. Saya memang tak ambil tahu sangat. Jadi nanti kita kena belajar lagi dengan Ijat. Tapi masa zaman saya main 2 tahun lepas macam tu di THM, warna-warna macam ni pun menarik jugalah. Menarik jugalah untuk dipertontonkan. Cuma sekarang kita tak tahu. Saya beli sebab based on pengalaman saya, warna ni good for AOC. So sebab ada kuning kat depan tau. So sekarang ni saya beli dalam bekas akuarium kaca yang saya isikan air 2 liter. Saya masukkan pati ketapang jahat sebanyak 5 ml sahaja. 5 ml sahaja, sedikit je saya letak. So ni warna dia untuk 5 ml. Agak gelap lah, alhamdulillah lah. Ni pun saya tembak lampu kat atas. So kita cuba je groom-groom dulu. Nanti ada masa insyaAllah saya akan jumpa Ijat Beta untuk kita study lagi dengan Abang Ijat insyaAllah. Dan nanti saya akan buat konten jugalah dengan Abang Ijat. Saya nak tahu macam mana ikan ni, boleh go ke tak boleh go.
Okay guys, itu saja untuk video pada kali ini. Thank you for watching and insyaAllah nanti saya update lah. Tapi sebelum tu guys, saya nak tanya korang dulu. Apa pendapat korang saya beli ikan yang dekat Pasar Pudu ni RM12? Berbaloi tak? Pada korang, korang rasa harga dia patut lebih ke? Atau memang harga dia RM12? Pada saya, di mata saya, untuk warna macam tu, berbaloi lah. RM12 kan? Patutnya kalau saya beli dekat luar, mungkin RM60, RM50 kan? Tak tahu kan? So, komen kat bawah guys. Okay, so don't forget to like, share and subscribe. Kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat. Hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye. See you next video. Guys, saya ada satu pantun untuk korang. Ikan laga berwarna-warni berenang ke sana dan ke sini. Korang dah subscribe ke channel ni? Kalau belum, cetakan sekali. Thank you for watching guys. Kita jumpa next video. Bye.